Halo semuanya, selamat datang di vlog Yudagani Mobil. Toyota Fortuner yang kita bawa ini adalah tahun 2005 varian G, transmisi matic, bensin, letternya A, Kota Pandeglang, pajaknya hidup panjang bulan 3 2022, kemudian kalengnya juga panjang 2023. Mobil ini masih ready dan saya jual 132 juta nego. Mobil ini banyak sekali kita rapihi, mulai dari eksterior yang jelek-jelek sudah kita rapihkan dan alhamdulillah sudah mulus sekali eksteriornya. Kemudian untuk part juga kita belikan seperti cover spion, kita barukan. Kemudian pajaknya juga kita panjangkan bulan 3 2022. Sengaja karena saya sambil pakai dan saya jual. Untuk review detailnya linknya ada di atas ini, silakan ditonton. Ayo mumpung masih ready. Dan hari ini kita mau cek mobil pesanan Pak Arya dari Cikupa. Pak Arya ini pesan mobil ke saya, Toyota Soluna varian GLE, transmisi wajib matic, tahunnya mulai dari 2000 sampai 2001. Kemudian jika tidak ada juga boleh Suzuki Baleno tahun 2000 sampai 2001. Transmisi juga wajib matic. Dan alhamdulillah dananya itu sudah full masuk ke rekening saya. Kemudian langsung saya share ke media sosial saya dan alhamdulillah saya dapat informasi Toyota Soluna di daerah Tiga Raksa. Sekarang kita mau ke daerah Tiga Raksa, daerah Tangerang. Kita mau cek unitnya. Oke, di video ini seperti biasa saya akan jelaskan proses pesan mobil di saya. Pertama, teman-teman silahkan telepon saya, ini nomornya, barangkali mau pesan. Kemudian ajukan mobil apa yang mau dipesan, nanti saya akan gambarkan harganya. Seperti Pak Arya ini pesan mobil Suzuki Baleno mulai tahun dari 2000 sampai 2001, atau Soluna 2000 mulai dari 2000 sampai 2001, itu dananya sekitar yang dibutuhkan 35 sampai 40 juta. Jika pemesan setuju baru silakan wajib transferkan dananya full ke rekening saya, baru kita akan cari unitnya. Kemudian jika sudah ada informasi saya akan ajukan ke pemesan. Jika ada yang cocok seperti yang di Tiga Raksa ini, baru kita akan cek unitnya seperti ini. Untuk info lebih jelasnya teman-teman bisa telepon saya. Dan hari ini kita bersama Mas Arya, namanya sama ya seperti yang pesan mobil hari ini. Oke, terus ikuti video ini. Seperti biasa saya akan cek kondisinya, kemudian saya akan review dengan rinci dan detail. Oke, saya sudah sampai di unit pesanan Pak Arya dari Cikupa. Tetapi mohon maaf ini sudah malam ya, karena saya juga berangkatnya jam 1 siang. Saya dapat infonya itu sekitar jam 11. Kemudian di jalan juga kita mendapatkan macet dan menunggu hujan yang tidak henti-henti. Akhirnya saya bisa reviewnya habis maghrib seperti ini. Tetapi ini mobil pesanan ya, artinya saya akan melanjutkan mengecek mobil ini. Biasanya jika saya ngecek malam-malam seperti ini, kita akan bawa pulang kemudian kita akan review di rumah. Tetapi karena ini pesanan, saya akan cek langsung di lokasi saja. Dan ini unitnya, mobil ini adalah Toyota Soluna varian GLE tahun 2000, transmisi matic, letternya A, Tangerang, pajaknya hidup panjang bulan 11 2021, kemudian kalengnya juga 2022. Oke, terus ikuti video ini. Seperti biasa saya akan cek kondisinya, kemudian saya akan review dengan rinci dan detail. Ini posisinya lagi dingin sekali ya. Saya akan mencoba buka radiator ini. Jika sudah panas saya tidak berani ya. Nah, itu airnya masih ada ya. Seperti biasa kita cek mobil matic itu ketika lagi dingin sekali. Dipastikan biasanya transmisi matic itu kendala di lagi mesin dingin ya. Saya akan langsung coba. Nah, itu ya, kilometernya 378. Nanti saya akan ajukan ke Pak Arya apakah mau dengan kilometer segini.
tetapi masih kencang ya ininya. Nah, indikator masih hidup semua ya. Engine check, ini overdrive untuk transmisi matic, part brake, oli, aki saya akan start up. Bagus ya, ketika mesin hidup, indikator check engine mati, dan temperaturnya juga masih di bawah sekali ya. Saya akan langsung coba transmisi maticnya. Saya akan masukkan ke mundur. Bagus. Ini langsung mundur. Ini saya akan coba masukkan ke D. Nah, ini ke D, tidak saya gas langsung maju, bagus. Saya akan masukkan ke 2. Bagus ya, langsung maju. Saya akan masukkan ke 1. Nah, ini langsung maju juga. Transmisi ketika mesinnya lagi dingin itu baik sekali, normal. Tinggal kita test drive nanti ketika mesinnya panas bagaimana perpindahannya, karena ini masih girate ya. Nanti kita akan coba. Oke, saya akan pindahkan ke situ agar reviewnya saya enak ya. Oke, pertama saya akan bahas dari desain depannya. Untuk headlamp dia masih mika buram ya, utuh, tidak ada pecah. Kemudian grillnya seperti ini, di tengah ada emblem Toyota. Dan ini untuk headlamp bagian kiri, masih utuh ya, tidak ada pecah, dan sennya juga masih utuh. Dan ini untuk bagian bumper depannya, lecet-lecet tipis ada ya. Kemudian ini untuk bagian kap mesinnya, masih kaleng breng. Cat-cat ngelupas seperti ini ada ya, sedikit. Kemudian ini untuk bagian sampingnya, fender juga masih kaleng breng, spion sewarna dengan bodi. Kemudian di bawah sudah ada side body molding. Dan untuk handle dia model cungkil ya, tetapi ini pecah. Tapi sudah dibelikan ada, tinggal dipasang saja. Tetapi jika beli baru itu black dove ya, jadi kita harus repaint ulang untuk handlenya. Di sini ada list chrome yang mengelilingi kaca. Dan ini untuk bagian atasnya ya, bagian atas juga bagus. Dan untuk bagian cat samping kanannya juga masih lumayan bagus. Dan di bagian ini juga tidak ada sealant ya. Jadi jika tidak ada sealant seperti ini, dipastikan tidak akan bocor. Jika hujan itu tidak akan bocor. Nah, seperti ini tidak ada sealant. Dan ini untuk bagian belakangnya, ini untuk bumper belakangnya, nah, lecet-lecet tipis seperti ini ada. Nah, ini harus diisol memang bagian bumper belakang. Dan ini untuk bagian stop lamp bagian kiri belakang juga utuh ya, tidak ada pecah. Di sini ada emblem 1.5 GLI auto, di sini ada emblem Toyota. Dan untuk membuka bagasi dia sudah ada tuas di bawah jok driver, kemudian sudah ada kunci juga. Di sini ada emblem Soluna. Dan ini untuk stop lamp bagian belakangnya juga utuh, tidak ada pecah. Untuk bagasinya juga masih kaleng breng. Dan ini untuk bagian kirinya, bagian kiri juga bagus. Untuk dimensinya mobil ini panjangnya 4,1 meter, kemudian untuk tingginya 1,3 meter, dan untuk lebarnya 1,6 meter, dan untuk wheelbase 2,3 meter, dan untuk ground clearance 160 mm. Pilar A bagian kanan utuh ya. Seperti biasa, plafonnya dia sudah di retrim, jadi menutup sampai sini. Tetapi titik-titik pabrikannya ada, dan catnya bagian ini ke atas masih ori. Ini masih ori, ke bawah sini masih ori. Ini ciri-ciri ori ya, dia ada bule. Dan ini untuk sealer pintu bagian kanan depan juga utuh.
Kemudian untuk pilar B-nya juga masih utuh. Ini ada titik-titik pabrikannya dan ke atas ini catnya juga masih ori. Nah, bagian ini sudah pernah cat ulang ya. Jadi sebagian ori, sebagian ada juga sudah pernah cat ulang. Tetapi masih kaleng breng ya. Dan ini untuk bagian sealer pintu kanan belakang juga utuh. Dan ini untuk sealer bagasi belakangnya juga masih utuh ya. Yang seperti ini kita bisa bersihkan nanti di salon. Nah, kita bisa tarik karet-karet ini ya. Di sini juga ada titik-titik pabrikan. Nah, ini utuh. Jika sudah pernah tertabrak dari belakang, itu titik-titik pabrikannya itu tidak ada. Dan ini untuk bagian belakangnya. Tidak ada korosi, bagian ini bagus. Dan ini untuk ban serepnya serta tool seat ada di sini. Tetapi karpetnya tidak ada ya. Nanti kita akan belikan karpet bagian belakangnya. Pilar B juga bagian kiri utuh. Ini titik-titik pabrikannya. Dan ke atas ini catnya masih ori. Nah, bagian fender ini sudah tidak ori catnya bagian ini. Tetapi masih kaleng breng ya. Dan ini untuk sealer pintu bagian kiri belakang juga masih utuh. Pilar A bagian kiri juga utuh. Dan bagian atas ini catnya juga masih ori. Sealer pintu bagian depan kiri juga masih utuh. Untuk sealer kap mesinnya juga masih utuh. Nah, ini utuh. Utuh, yang seperti ini bisa dibersihkan ya di salon. Utuh. Dan ini untuk apronnya juga masih utuh, masih bawaannya. Untuk kondisi eksterior, semuanya catnya ada yang ori dan ada yang juga yang sudah pernah dicat ulang. Untuk yang jelek itu bagian bumper belakang saja. Kalau menurut saya sekeliling semuanya masih bagus. Perbaikannya kira-kira untuk bumper belakang saja itu 1 juta sampai 1 juta 500 beres. Kemudian mobilnya juga utuh, depan, belakang, kanan, kiri itu tidak ada bekas nabrak. Untuk velgnya sudah diganti racing 14 inci dengan profil ban 175 65R 14. Ban depan bagian kanan ini ada tanahnya ya, tidak terlihat. Ini 75% bagus. Ban belakang bagian kanan ini lumayan jelek ya. Ini 40%. Ban belakang bagian kiri ini juga sama 40%. Ban depan bagian kiri ini 60%. Kuncinya dapat satu seperti ini, kemudian remote-nya juga sudah ada, tetapi ini remote tambahan ya, aktif. Remote-nya juga masih berfungsi. Untuk material door trim, soft touch bagian ini, kemudian di sini ada fabric-nya masih ori. Dan untuk power window 4 pintu hanya bagian sisi driver yang sudah auto. Di sini sudah lengkap ada power door lock terpisah dan window lock. Dan yang seperti ini, hand grip seperti ini bisa di repaint ya atau di retrim. Di bawah ada door pocket. Dan ini untuk joknya masih ori fabric blue drew, masih utuh, tidak ada yang sobek-sobek. Untuk pengaturan joknya ada reclining kemudian sliding saja, belum ada head adjuster. Dan di bawah sini ada tuas pembuka bagasi belakang, yang kecil ini tangki bensin. Dan di sini ada pembuka kap mesin. Ini speaker. Dan untuk varian GL ini dia sudah ada electric mirror. Dan di sampingnya ini untuk defogger belakang. Di atas kisi AC bisa digeser-geser. Power window bagian driver auto down dan auto up berfungsi dengan baik. Power window bagian kiri depan aktif. Bagian belakang juga aktif. Bagian kanan belakang juga aktif, semuanya berfungsi dengan baik. Saya akan coba electric mirrornya. Aktif ya, bagian kanan electric mirror aktif.
electric mirror bagian kiri juga masih aktif. Untuk material dashboard di sini hard plastik dan utuh ya, tidak ada pecah. Sudah ada tambahan 2 buah tweeter. Dan di sini kisi AC hanya bisa digeser-geser saja, belum bisa dibuka tutup. Di sini ada laci penyimpanan, lumayan luas sekali. Di sini ada 2 buah kisi AC, belum bisa dibuka tutup. Di sampingnya ada tombol lampu hazard. Dan untuk pengaturan AC-nya, di sini ada open close air. Ini untuk suhu dia belum ada heater, di bawahnya ada speed fan-nya. AC-nya juga dingin ya, dingin sekali. Dan untuk head unit-nya dia sudah diganti aftermarket single din. Ini aktif. Lagunya legend banget ya. Ini lagu Padi. Aktif ya, dia masih memakai CD. Dan di bawah sini ada asbak, sampingnya soket lighter. Di sini bisa dijadikan tempat penyimpanan. Kemudian ini tuas transmisi matic-nya gear AT 4 speed. Belum ada shift lock untuk parkir paralel. Kemudian part brake dia mechanical. Di belakang sini ada 2 buah cup holder. Nah, ini ya. Ini sudah dibelikan tetapi belum dipasang untuk handle luarnya bagian driver ya, tinggal pasang saja. Tetapi kita harus cat warna biru ya, karena ini hitam doff seperti ini jika kita beli baru. Kemudian untuk pengaturan seat belt di sini fix, hand grip juga model fix, sun visor bagian kiri depan lengkap ada vanity mirror, kemudian spion tengah day night view, sun visor bagian driver juga masih polos ya, tidak ada vanity mirror maupun card holder. Dan ini untuk power steeringnya enteng ya, ini saya memakai tangan kiri. Dan untuk setirnya dia masih 2 palang. Klaksonnya juga masih berfungsi. Dan ini seperti ini mungkin bisa dibersihkan ya, nanti kita akan coba bersihkan. Jika tidak bisa sih, ini bisa di retrim, bisa dibungkus dengan kulit ya. Kemudian untuk pengaturan setirnya dia masih standar, belum ada tilt dan belum ada teleskopik. Untuk material door trim belakangnya juga sama, bagian ini soft touch. Kemudian di bawah sini ada fabricnya masih ori. Di sini ada tombol power window aktif. Kemudian di bawah sini tidak ada akomodasi. Dan ini untuk kursi baris keduanya ya, dia bahannya blue drew seperti ini. Ini bisa dibersihkan yang kotor-kotor seperti ini, bisa di salon. Dan di bawah sini ada seat back pocket bawaan dari joknya. Kemudian untuk headrest, dia adjustable, headrestnya dapat 2. Di belakang sini headrestnya masih fix. Dan di belakang sini seat belt dia sudah ada 2 titik dan rapi ketutup cover. Di paling belakangnya sini ada 2 buah speaker dan ada rear defogger. Dan di sini ada lampu kabin. Ini untuk kondisi plafonnya, yang seperti ini kotor-kotor bisa dibersihkan ya, apalagi ini bahannya kulitnya yang mudah, gampang sekali dibersihkan. Ini akan bersih kembali, kita salon. Rapi ya, tidak ada sobek-sobek. Untuk interiornya kalau menurut saya masih rapi, artinya kita masih bisa rawat untuk menjadi istimewa ya. Seperti ini kita bisa repaint atau kita bisa retrim. Yang pecah-pecah itu tidak ada. Kalau menurut saya mobil ini interiornya masih kita bisa bersihkan, kita salon dan akan mendapatkan istimewa. Nah, ini untuk layout bagian dashboardnya. Dan seperti biasa kita akan buka ini. Ini jika saya lihat sih karpet lantainya itu masih ori ya, masih bawaannya. Nah, ini jika sudah pernah terkena banjir juga akan diganti karena akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Ini masih ori ya. Dan kita akan lihat dalamnya. Bersih ya. Nah, ini bagian dalamnya cat orinya. Dan ini titik-titik pabrikannya, tidak ada korosi juga di sini. Dan busanya itu masih ada ya dalamnya, busanya. Nah, itu. Dan bersih sekali. Insya Allah mobil ini tidak ada bekas banjir. Kita juga bisa lihat di besi-besi di sini ya. Pastikan tidak ada karat. Nah, ini tidak ada karat, hanya kotor-kotor debu. Dan yang sudah pasti itu yang sering saya katakan ya, kita lihat dashboard ya, besi itu dipastikan tidak ada karat ya, itu bersih sekali. Hanya ini ada debu-debu saja ya. Untuk besinya itu masih
aman, tidak ada karat sama sekali. Mobil ini saya pastikan tidak ada bekas banjir. Untuk spek mesinnya 1500cc AFI, tenaganya 93 horsepower dengan torsi 124 Nm yang digerakkan ke roda depan. Untuk konsumsi bahan bakarnya mobil ini sangat irit sekali. Dalam kota dia bisa dapat 13 km per liter. Kemudian untuk rute luar kota dia bisa dapat 14 sampai 15 km per liter. Dan ini untuk suara mesinnya masih halus. Ini sudah karakternya Toyota Soluna ini seperti ini ya suara mesinnya. Dan kita buka ini ya. Bagus, tidak ada asap keluar dari sini. Kering ya. Tetapi bagian bawah itu memang kabarnya sih habis diganti paking-pakingnya. Nah, seperti itu ya. Itu terlihat lem-leman baru. Katanya sih kabarnya sudah pernah diganti paking-pakingnya, tetapi belum sempat dibersihkan bekas-bekas olinya ya. Nanti kita akan bersihkan, tetapi jika pahitnya memang ada rembes di paking karter seperti itu murah ya, sekitar 200 sampai 400 ribu. Kita harus coba sampai panas mesinnya ya untuk memastikan gearboxnya masih bagus atau tidak. Perpindahan otomatisnya itu masih bagus, tidak menyentak ya. Untuk kakinya sih lumayan senyap, hanya saja ada bunyi sedikit bagian kanan. Ini juga saya akan ajukan ke Pak Arya ya, bagaimana mau diganti atau tidak, atau mau jangka panjang pun tidak masalah karena bunyinya masih sedikit ya, belum parah bunyi kakinya. Oke, cukup untuk pengecekan mobil pesanan Pak Arya. Jadi sekarang saya akan menunggu jawaban dari Pak Arya. Jika setuju dengan kondisi seperti ini, kita akan bungkus bawa pulang. Tetapi jika Pak Arya mau yang siap pakai saja, tidak perlu ada perbaikan lagi, kita akan pulang balik kanan, kita akan cari unit yang lain lagi. Oke, sambil menunggu jawaban dari Pak Arya, saya akan mengobrol dulu dengan owner mobil Toyota Soluna ini. Alhamdulillah, setelah menunggu jawaban dari Pak Arya mau dengan kondisi seperti ini. Sebenarnya tadinya kita ingin langsung ketemuan, mau langsung saya serahkan unitnya ke Pak Arya. Tetapi karena Pak Arya minta ingin dibantu dirapikan dulu, baru mobil ini diambil dengan Pak Arya. Makanya kita bawa pulang dulu, mau kita rapikan unitnya. Jadi ada bekas rembes di bagian kolong mesin. Itu kabarnya kata ownernya sudah diganti pakingnya, tetapi belum sempat dibersihkan bekas-bekas olinya. Nanti saya akan bersihkan, kemudian jika pahitnya memang masih ada rembes pun, paking karter itu bisa diganti ya. Saya sudah sering, sekitar 200 sampai 400 ribu beres. Kemudian Pak Arya juga minta hand grip, pegangan tangannya ada di Ortrim itu minta di retrim berikut dengan setirnya, karena memang sudah agak melupas-melupas. Itu juga bisa saya rapihkan. Jadi mobil ini menurut saya itu minim PR ya. Jadi mobil ini masih bisa kita istimewakan. Mulai dari interior juga masih rapi sekali, jok-joknya juga masih ori. Kemudian tidak ada bekas nabrak, tidak ada bekas banjir, tidak ada korosi, dan catnya pun masih baik sekali meskipun sebagian sudah disiram ya. Untuk cat juga tidak masalah kata Pak Arya, dan suara di kaki sedikit ini juga kata Pak Arya tidak masalah. Untuk cat juga kata Pak Arya itu dia punya saudara tukang cat ya, jadi dia yang akan rapikan untuk bagian belakang bumper yang jelek itu. Untuk mobil ini harganya 37 juta. Jadi teman-teman, jika ada yang ingin pesan mobil Toyota Soluna varian GLI tahun 2000 sampai 2001 itu siapkan dana 35 sampai 40 juta. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silakan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video berikutnya, karena masih banyak sekali mobil-mobil harga murah yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman juga bisa pesan
mobil di channel ini. Tekan juga jempol ke atas jika suka dengan video ini, komentar di bawah. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil dan Facebook saya @yudaganimobil agar tahu update mobil yang masih ready dan mobil yang sudah terjual. Untuk nomor telepon saya ini silakan di save, barangkali teman-teman ingin pesan mobil ke saya. Oke, terima kasih banyak. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.